Okay, dan ini adalah komik terakhir ya, yang pastinya kalian sudah tahu dia membawa biola. Ya. Kita mau sambut ini dia, Dodit. Ratna, ini nada apa? Do. Yang keras, Ratna. Do. Adur, ini nada apa? Do. Cie, sama cie. Selamat sore remaja masa kini. Di sini terus terang saya deg-deg ya, kebelet pipis. Soalnya saya lihat cewek yang mirip mantan saya. Mantan saya tuh mirip kamu. Iya kamu, I love you. Kalian, kamu di sini adalah orang yang memiliki inteligensi tingkat tinggi. Tepuk tangan buat kamu. Buktinya, setiap ada teman yang kentut, bes. Siapa yang kentut? Gitu kan? Gak pernah kan kamu langsung, bawa apa ya ini? Kayak pernah tahu deh. Oh ini pasti bau masakan yang mirip kentut. Kalau saya itu sangat memperhatikan masalah pendidikan. Kalau saya jadi caleg, saya konsentrasi pertama saya itu pada pendidikan. Dari anak SD sampai SMA nggak ada yang boleh bayar biaya pendidikan. Anak-anak gak boleh bayar biaya pendidikan. Biar orang tuanya yang bayar. Waktu SD itu saya sudah mulai mencintai. Saya itu punya gebetan. Tapi gebetan saya itu akhirnya membuat saya ilfil. Karena kaos kakinya kendor. Kemudian dikareti. Kalau karetnya satu itu gak apa-apa. Karetnya dua, kayak nasi bungkus, itu berarti rasa kakinya pedas. Waktu dia mau merapikan bajunya, ternyata ikat pinggangnya itu korpri, ikat pinggangnya bapaknya. Saya nggak mau punya pacar yang memakai fasilitas negara. Selihai-lihainya murid mencontek. Guru itu tahu kalau muridnya itu mencontek. Biasanya murid-murid itu mencontek menggunakan kode. Biasanya mengelus telinga. Kalau mengelus telinga itu C. Kemudian megang dagu. Itu berarti D. Kemudian ada yang garuk-garuk. Itu emang hidungnya gatel. Belajar biola. Itu ada teknik ya, saya kasih tahu ya. Teknik ini namanya vibrasi. Biar biasa begini, saya sama bapak saya tiap hari disuruh begini terus. Terima kasih, saya Dodit Mulyanto. Oke Dodit, terima kasih Dodit dan...